Berikut ini adalah pengujian inverter saya pakai 1000 watt 12 volt sebelum kami kirim ke customer. Kemudian ini untuk nomor invoice-nya. Ya, langsung aja kita uji. Di sini sebelum saya uji menggunakan beban, saya akan menunjukkan untuk settingan batas atas dan batas bawahnya terlebih dahulu. Langsung aja kita nyalakan inverternya. Ini dia sudah menyala. Kemudian saya akan menunjukkan untuk settingan batas atasnya terlebih dahulu. Saya naikkan tegangan. Settingan batas atas di posisi 15,4 volt, ini dia posisi mati. Kemudian saya akan menunjukkan untuk settingan batas bawahnya, saya turunkan tegangan. Settingan batas bawah di posisi 10,6 volt di posisi mati ya. Kemudian dia akan kembali hidup di posisi 12,2 volt ya. Mungkin cukup sekian untuk pengujian kali ini. Kita akan lanjut pengujian menggunakan beban. Sekian, terima kasih.